السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة الا بالله. Hadis pada malam ini masih lagi di bawah tajuk Babu Bayani Anna Al-Quran Ala Sab'ati Ahruf. Bab Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Hadis 499. Hadis Ibn Abbas bin radhiyallahu anhumah Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Aqra'ani Jibril على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. رواية قد ابن عباس رضي الله عنهما بأو رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبه جبريل تلا mengajarkan aku, membacakan kepada aku bacaan dengan 1 bacaan. Jibril telah mengajarkan kepadaku Al-Quran itu dengan 1 bacaan, akan tetapi aku terus meminta daripadanya itu supaya menambahkan bacaan, sehinggalah hatta jahat hingga berakhir kepada 7 huruf. 7 haram ataupun 7 bahasa. Jadi hadis ini lanjutnya daripada hadis yang kita bicara hari ini. Itu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW itu diturunkan dengan 7 huruf, 7 haram ataupun 7 bacaan, ataupun dikatakan sebagai 7 lahjah. Mengikut lughah orang-orang Quraisy, orang-orang Arab. Jadi di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba daripada Jibril itu dengan 1 bacaan. Oleh kerana ada setengah orang Arab itu tidak dapat menyebut dengan sempurna beberapa lafaz daripada Al-Quran itu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta bagi setiap bahagian Arab itu, contohnya pokok Asaf ataupun pokok Kudai ada bacaannya, seperti mana pokok Tamim ada bacaannya pada sesetengah kalimah, begitu juga pokok Quraisy boleh baca. Macam contoh pokok Asaf ni dia akan baca tepat ta'lamu tu dibaca ti'lamu, baca wahai wawu. Pokok Tamim tu dibaca dengan bunyi hamzah. Pokok Quraisy baca dengan tanda hamzah. Ataupun pokok Huzai ni tepat hatta, hatta hi dibaca hatta. Jadi ha itu dua pokok Huzail itu dengan huruf Ain, tidak Ha. Jadi hak kita baca itu Hatta Hin. Jadi dia baca Hatta Hin. Jadi ada sedikit sebalik itu mengikut pendek masing-masing lah. Pendek masing-masing. Sebab kita boleh kata-kata Ail, Ayah, E. Jadi dia ada sedikit sebalik itu perbezaan.
Jadi Nabi SAW minta bubuk sehingga sampai tujuh harap baca ayat itu. Itu sebenarnya untuk memudahkan kepada orang Arab supaya dia dapat mempelajari ataupun membaca Al-Quran. Cuma persoalannya peringkat terakhir yang dia panggil Al-Urdatul Akhirah. Pada tiap-tiap tahun ni Jibril bagi hidup Nabi SAW pada bulan puasa, Nabi bertadarus dengan Jibril. Jadi pada ketika itu ada panggil kemaskin di badan. Sehinggalah pada tahun Nabi SAW wafat, Jibril bagi dua kali. Jadi bacaan yang terakhir itu mengikut setengah ulama, itulah yang kita baca lagi. Jadi tak ada letak dalam mengatakan ada. Sebab apa? Sebab boleh baca mengikut luar masing-masing itu, pokok hutan dengan luar dia, pokok tambi dengan luar dia, pokok asap dengan luar dia, itu peringkat awal. Jadi peringkat akhir ini dibaca dengan luar Quraisy, itulah yang pertama. Mengikut setengah ulama. Jadi Al-Urdah Akhirah maknanya apa yang dibaca oleh Jibril kepada Nabi SAW yang terakhir sebelum Nabi SAW itulah yang terpakai syafalannya. Semua kata pada mereka itu tidak kata ada penulisan Al-Quran secara sistematik tersusun. Jadi ada setengah orang itu ada usaha dia, dia ada usaha dia. Jadi banyak tidak selaras. Akhirnya Sayyidina Uthman selaraskan mushaf-mushaf itu dengan buat satu standard. Selain daripada itu, kira-kira kena hapuskanlah pakar standard. Mengikut dia terakhir. Sebab kalau orang itu dia terima daripada Nabi satu bacaan, katalah dia terima pada tahun 5 Hijrah. Jadi mana duduk surah itu, mana dalam surah mana terletak ayat itu, macam mana Nabi baca, macam mana waktu terakhir Nabi baca, mungkin tak ada pada dia. Maka sebab itulah Sayyidina Uthman minta daripada Hafsah mushaf yang dia guna itu. Jadi ada pada Hafsah untuk disalin. Dan orang lain itu kena pakai minggu ni, minggu Hafsah ni. Jadi dalam bab Al-Quran ni, Hafsah isteri Nabi yang kepada Sayyidina Umar itu memainkan peranan yang besar. Seperti mana Aisyah anak Abu Bakar, lebih hadir itu dalam bab hadis. Dalam bab hadis kalau Hafsah ni lebih hadir dalam bab Al-Quran. Jadi Nabi SAW minta daripada Jibril sehingga beberapa bacaan itu sebenarnya akan dasar untuk mempermudahkan, akan dasar supaya semua kabilah-kabilah Arab itu dapat baca Al-Quran mengikut pendek masing-masing. Jadi kalau mereka awal itu juga jangka baca jadi nak bahan nak dia masalah. Jadi berdekatan itu pada mereka awal itu maknanya ada kelonggaran dalam bacaan sehingga diturunkan ke tujuh Arab, tujuh bahasa Arab. Kemudian baru tartil qiraati wa istinabil hadzi wa huwa al-ifrat fi sur'ati wa ibahati suratain fa'akthar fi rak'ah. Ini bab membaca Al-Quran secara tartil dan menjauhi bacaan terlampau laju dan harus membaca dua surah ataupun lebih dalam satu rakaat. Apa anda ni? Semua ada di Paris saya. Hadis Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu an Abi Wa'il qala ja'a rajulun ila Ibn Mas'ud faqala qara'tul mufassala al-laylata fi rak'ah faqala adzan ka hadhihi al-shi'ri laqad 'araftu an-nadhatir alladhi kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bainahunna fa dhakara 20 suratan min al-mufassal suratayn fi kulli rak'ah.
Daripada Abu Wa'il katanya, ada seorang lelaki datang kepada Ibnu Mas'ud dan dia kata, semalam satu pada waktu malam ataupun semalam pada satu malam aku membaca Al-Mufassal pada satu rakaat. Aku baca Mufassal pada satu malam dalam satu rakaat. Al-Mufassal juga pun itu surah yang bermula dengan surah Qaf, surah Qaf, surah Zariyah, surah At-Tur dan seterusnya itu hafalan Qul a'udzu birabbin nas, itu dipanggil surah Mufassal. Jadi Al-Quran ini dia dibahagikan kepada tujuh. Dia ada dipanggil Sab'ut Tiwal. Sab'ut Tiwal itu tujuh surah yang terpanjang. Surah Baqarah, Ali Imran, Nisa, Maidah, An'am, Al-A'raf, kemudian Al-A'raf, Al-Anfal dan termasuklah At-Taubah. Setengah ulama dia kira Al-Anfal itu surah Taubah itu lanjutan daripada surah Al-Anfal. Jadi tujuh surah itu dipanggil As-Sab'ut Tiwal, tujuh surah yang panjang. Kemudian lepas pada itu dia ada panggil Mi'in, surah yang sudah turun. Dan akhir sekali dah boleh panggil Mufassal. Mufassal. Sebab apa dipanggil Mufassal? Sebab terlalu banyak perincian-perincian yang terdapat di dalam surah Mufassal ini. Jadi bermula daripada surah Qaf, siapalah Qul a'udzu birabbin nas. Jadi orang yang bagi jumpa dengan Ibn Mas'ud, dia kata, aku baca surah Qaf ini sampailah An-Nas dalam satu rakaat. Dalam satu rakaat semalam. Jadi dalam satu rakaat ini boleh jadi sembahyang witir. Boleh jadi sembahyang witir, maknanya baca banyak tu. Jadi surah Qaf sampai kepada surah An-Nas itu dia lebih kurang berapa jam? 4 juz, lebih kurang 4 juz, 4 juz ataupun 5 juz, 4 juz, 4 juz lebih. Jadi baca 4 juz itu, satu juz kita kata ada 20 muka surat. Kira ada 20 muka surat. Mana lanjut tak ada. Maka Ibu Tuan Masyur kata Hazan kahadis syari cepat tu macam syair apa. Pada kalau kita ngaji Arab dia takdir aqrata aqrata tilka suwar hazan ka hadhihi syair. Adakah kamu membaca surah-surah Mufassal tadi seperti lajunya orang baca syair? Mana itu terbuktilah. Terbukti. Mana baca tu tak jelas dulu. Tahu-tahu Allah Wahyu Rahim, Allah Wahyu. Di anda, Abu Ismail Jawa, belum dari India, ada kita jumpa. Di Maluku ada, mereka ada seorang masjid itu, di mana paten, kemudian di mana guru dia, guru pokok purmo, pokok pagarnya, pokok dia di mana, pokok lagi di mana yang terkaya, atau pokok dia sambung, pokok sambung juga, sembuh. Tak bukti. Jadi ada kata bukti baca. Orang panggil baca kaca bukti. Jadi ada kata kamu baca bukti mana yang nada yang ditanya oleh Hazan kahal di syair ini mana nada engka. Jadi dia ada takdir akorata. Ada kata kamu membaca ini seperti lajunya membaca syair. Maknanya Ibnu Mas'ud tak wahdi baca lagu itu. Sebab apa? Sebab tidak ada tartil. Sebab tidak ada tartil, tak bukti. Pada tidak bertajwid. Sebab baca dengan tartil ini kehendak daripada Allah SWT, daripada awal-awal lagi. Mula-mula Al-Quran diturunkan, Allah Ta'ala kata, waratanna wa tartila.
dan hamba cahaya itu secara tertib, maknanya secara beranjung, sebutnya juga jelas. Kata dia, laqad 'araftu, laqad 'araftu, sesungguhnya aku telah mengetahui, nazahir, maknanya tandingan-tandingan, pasangnya-pasangnya. Dia Nabi SAW yakrin, maknanya kaku. Nabi peguh-peguh, maknanya aku tahu, mana aku tahu surah-surah yang Nabi SAW gabung ya, bila baca. Fadzakara, lalu Ibnu Mas'ud menyebut 20 surah daripada surah Mufassal ini, iaitu dua surah dalam setiap rakaat. Dua surah dalam setiap rakaat. Padahal di sini hadis riwayat Muslim ini dengan rakaat cuma menyebut aku tahu nazakir, maknanya satu surah ini dibaca dengan surah mana oleh Nabi. Jadi dia aku tahu. Jadi dalam riwayat itu, dalam riwayat Muslim ini dan juga riwayat Bukhari ini dia rakaat. Sebab ada intinya dalam riwayat Abu Dawud. Itu Nabi pegu. Maknanya dalam satu rakaat itu Nabi baca dua surah. Ada pegu dia. Maknanya kalau kamu ni baca seluruh surah Mufassal daripada surah Qaf, sampailah kepada kul a'udzu birabbin nas, maknanya cepat laju. Macam mana kamu nak tartil, macam mana kamu nak faham, dan itu menyalahi sunnah kan? Jadi bila baca dengan laju kan, tempo sunnah kan? Sebab Nabi baca dengan laju. Tapi kita jumpa lagi kan? Orang tanya kepada Aisyah, Tuhan dekat semaya Nabi piam dia tu. Aisyah kata, aku tak setanya, panjir kamu dia baca, kamu tak setanya betapa ilmu Nabi semaya, Nabi baca pada panjir dia tertir tumpuk lah. Jadi dalam riwayat Abu Dawud ada disebutkan pasangnya-pasangnya itu Ar-Rahman. Ar-Rahman Nabi baca dia wan-najmi, wan-najmi idha hawa, dalam satu rakaat. Kemudian surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, Nabi baca bersama dengan Al-Haqqah. Kemudian Nabi baca surah Wattur, wa kitabim mastur, bersama dengan Wazariyati Zarwa. Kemudian Nabi baca surah Waqi'ah, iza waqa'ah, bersama dengan surah Nun. Nabi baca surah Ma'arij, sa'ala sa'ilu bi'adabi waqi'ah, Nabi baca bersama dengan Wan-Nazi'at, Wan-Nazi'ati warqah, dari satu rakaat. Kemudian Nabi membaca juga Wailul lil mutaffifin, bersama dengan Abasa, dalam satu rakaat. Nabi baca Al-Muddathir, ya ayyuhal Muddathir, bersama dengan ya ayyuhal Muzammil, dalam satu rakaat. Nabi baca Amma yatasaalun, bersama dengan wal mursalati urfa. Nabi baca surah Ad-Dukhan bersama dengan Iza Syamsu Kuwira, dalam satu rakaat. Itu ada disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud. Pada Nazaim di situ begu dia, regu dia, pasangnya dia itu ada. Jadi dalam senarai yang kita baca ni ada disebutkan Ar-Rahman dengan Wan-Najmi, ada disebutkan Wailul lil mutaffifin dengan Abasa. Jadi kalau kita tengok di segi tertib, Abasa dulu baru Wailul lil mutaffifin. Tapi diriwayatkan di sini baca mutaffifin dahulu barulah Abasa. Maknanya di segi tertib tu baca kemudian. Mana seolah-olah baca kul wallah rakaat pertama, rakaat kedua yang izah ja'an nasrun. Jadi orang panggil baca, orang kata baca selesai. Jadi berdasarkan kepada riwayat ini, ada kebulin baca lagu itu. Jadi ulama bincang, boleh kalau tidak kita baca warduha dulu, kemudian baru baca sabihis. Boleh kalau tidak. Ataupun baca ke apa? Maknanya kita baca surah akhir baru baca surah hak awal.
Jadi kalau berdasarkan pada riwayat yang kita baca tadi, maknanya ada yang dibaca oleh Nabi, Nabi baca Mudassir dahulu baru Muzammil. Padahal dari segi tertib tu Muzammil dulu baru Mudassir. Maka di sini ulama mengatakan bahawa satu pendapat kata orang ini pada peringkat sebelum mari murdah akhirah tadi. Maknanya orang Nabi baca ini sebelum mari ditetapkan pada peringkat terakhir. Bagaimana yang terakhir itu memang ikut tertib. Jadi sebelum daripada mari ditetapkan yang terakhir, jadi Nabi baca ikut ikut sesuai. Jadi tidak terikat dengan tertib. Itu pendapat kita. Jadi bila sudah ada tertib, maka Nabi pun baca ikut tertib. Orang panggil tertib mushaf. Tertib apa mana kita jumpa dalam Quran, mana waktu dulu dibaca. Jadi pendapat ni kata kena baca ikut tertib mushaf. Maknanya baca warduha dulu, barulah baca alam nasyar. Tidak dibaca alam nasyar, kemudian warduha kita. Nah, itu pendapat. Satu pendapat lagi kata tak apa, boleh. Tidak wajib mengikut tertib mushaf. Pada soal itu boleh nak baca warduha dulu, kemudian boleh nak baca sambil boleh. Tidak dianggap sebagai sosial. Sebab apa? Sebab tidak wajib mengikut tertib mushaf bila membaca dalam semayi. Sebab apa? Sebab dia turun dari hadis. Bila begitu juga Pak Andi satu lagi itu, Pak Andi seorang sahabat, dia tengok Nabi semayi, dia pun nak tukar itu Nabi semayi. Jadi Nabi start dengan surah Fatihah, kemudian diikuti dengan Baqarah. Nabi Baqarah itu dia ingat Nabi tak rekam. Tiba-tiba Nabi baca surah An-Nisa. Nabi surah An-Nisa itu dia ingat Nabi akhir rekam. Rupa-rupa Nabi baca surah Al-Imran. Maksudnya Nabi baca Baqarah, An-Nisa, kemudian Al-Imran. Maksudnya itu tidak begitu tertipu. Jadi ulama mengatakan bahawa tidak wajib boleh. Kita nak baca Wanduha dulu, kemudian baca baru nak baca Sabi. Tidak menjadi ketetapan. Tidak mesti ikut tertib mushaf. Cuma je kalau surah duha Nabi baca, kalau biasa Nabi baca dengan tertib mushaf, kita tak boleh buka. Maknanya katalah kita baca surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Lepas tu kita pun pilih kita baca surah Al-Waqi'ah. Awak yang nak dia dah depan. Katalah kita nak baca surah Hujurat. Lepas pada itu, tak apa. Maknanya terpulang pada kita. Tetapi contohnya dalam masalah semaya hari jemaah, semaya waktu jemaah, dalam hadis Nabi baca sabin rakaat pertama al-atak hadithul ghasyah pada rakaat. Tiba-tiba kita mari baca kalau atas rakaat pertama sapi rakaat dua, itu tak benar. Jadi tempat yang Nabi jaga tertib, kita kena jaga. Kita tak boleh nak pusing. Kita nak makus. Kita tak boleh nak baca dari semaya jumaat, mula-mula baca surah munafikun, kemudian baru nak baca surah jumaat. Mula-mula nak baca rakaat pertama nak baca surah al-atak, rakaat kedua nak baca sabis, itu tak benar. Salah, tidak menepati sunnah. Jadi kena baca mengikut tertib Nabi. Pada tempat yang Nabi baca sembahyang jumaat, sabis dulu. Jangan dibaca al-atak, kemudian baru baca tidak jadi macam selesai juga lah. Kalau kata subuh jumaat, baca alif lam mim sejadah dengan hal atas. Dan dia baca hal atas itu baru alif lam mim sejadah. Jadi kena itu. Kalau mana jangan dijaga tertib itu, kita kena jaga. Kalau mana tempat ia tidak waris, tidak terdapat riwayat daripada Nabi ada tertib lagu itu, maka itu terpulang pada kita. Harus. Cuma buku mana pun secara keseluruhan sebaiknya kita baca tertib, itu tertib mushaf. Sebab tertib mushaf itu adalah ketetapan daripada Allah Ta'ala. Maknanya ada surah Baqarah, kemudian diikuti dengan surah Al-Imran, surah An-Nisa.
lepas daripada surah Ar-Rahman mari surah Al-Waqi'ah, lepas daripada Waqi'ah mari surah Hadid, surah Mujadilah, itu ketetapan daripada Allah Taala. Dia panggil tauqif. Tidak kata dibuat sendiri oleh Nabi, dibuat sendiri oleh sahabat. Maka sebaik-baiknya kita jagalah tertib mushaf. Kemudian ada masalah ni, ada masalah kita baca ikut tertib ni. Tak boleh kerana ada keharusan. Surah yang kemudian kita nak baca pada rakaat pertama, surah yang awal kita baca rakaat yang kedua, walaupun ada keharusan, tetapi kita tidak boleh nak baca secara terbalik. Baca terbalik dan bagaimana? Kita ambil akhir ayat Qul huwallahu tu, kita baca dulu. Walam yakullahu kufuwan ahad, lam yalid walam yulad, Qul huwallahu ahad. Itu haram. Jadi kalau maknanya kalau kita baca mula-mula tu ayat yang keempat, maka lepas pada tu ayat 5 kedai 7 kelab. Janganlah pula kita baca ayat 10 kemudian lepas 10 ayat 9 pun ayat 8 ayat 7 ayat 9 tadi sana. Baca naik ni. Kena turun pun. Seluruh 3 pagi. Kalau baca 5 pagi ke tu. Kalau orang bomo, ilmu hitam, dia baca Yasin pun. Dia baca ulang. Kalau Bismillahirrahmanirrahim tu dia baca, dia baca apa? Ming akhir. Ming ya ha ra lam alif nun ming ha ra alif lam alif. Dia baca ke tempat ini. Baca, orang okay, baca kanan ke kiri, dia baca kita baca kanan ke kiri, dia baca daripada kiri ke kanan. Sebab huruf ramai itu haram, dosa besar, sesat. Itu menyelewai kepo. Biasanya orang guna untuk ilmu intan. Wapun pun jahat. Dia baca secara terbalik. Kemudian bab ma yata'allaqu bil qira'ah. Ini bab berhubung dengan qira'ah. Maknanya bacaan, cara baca Al-Quran. Mana cara bacaan Al-Quran yang diambil daripada imam. Ini lanjutan daripada hadis sebelum ini. Nabi baca huruf tu. Nabi baca dengan satu huruf, dua huruf, Nabi minta sehingga berapa huruf tu. Maknanya dikatakan juga perbezaan guru itu maknanya berbeza cara membaca. Hadis Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u fa hal min mudzakir. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca fahal min muddakir. Muddakir mana pada tempat muddakir tu dengan dal tanda titik. Jadi kalau mengikut hak asal bahasa Arab muddakir tu dengan za, dengan za fahal min muddakir ada titik. Mana dari segi hak asal bahasa Arab, dia ada titik. Tapi bila baca dalam Quran, tak ada titik. Baca dengan tak ada titik, dengan dal. Fahal min muddaki. Jadi di sini, kalau kira hak asal, muzakir itu tidak asal juga. Itu sudah berlaku orang panggil ibdal dan idghal. Kalau kita belajar bahasa Arab, di dalam bahasa Arab ini, dia ada tempat tu bila mana payuh tersebut dia akan berubah berubah perkataan. Jadi dia ada timbang yang wazir lah. Sebab ifta'ala tu bila payuh tersebut dia akan tukar jadi itta'ala. Dia hilang ditukar mengikut apa ada muda. Jadi muddakir ni asalnya muztakir, muttakir min zakar roh mustaqim.
asal. Sebab daripada perkataan asal mana asal daripada zakara, bila buat tawalan ifta'ala iztakara. Iztakara. Jadi iztakara itu dah cukup payah. Payah. Dia rapat-rapat dekat huruf makhraj za dengan tak tu dekat. Jadi bila dekat-dekat ni kan, dah. Dia akan masuklah dulu lah, masuklah dipanggil idgham. Idgham, kita belajar tajwid kan. Nun mati bertemu dengan mim. Jadi kita pun masuklah. Masuk nun kepada mim. Jadi ada mimma, mimma. Jadi mimma tu mana masuk? Walam yakul lahu, walam yakul lahu. Nun mati bertemu dengan la. Jadi nun tu, nun mati bila bertemu dengan la, tak bunyi dan nun, maka masuk dalam la. Walam yakul lahu, bukan walam yakul lahu. Kita belajar tajwid. Jadi dalam bahasa Arab ni, dia ada perkataan yang mana perlu huruf asal tu tergelar, dihilangkan, lalu dimasukkan dalam huruf selepas tu. Ataupun huruf selepas tu masuk pada huruf selepas. Contoh di sini fahal min mud, fahal min mustaqim. Pada kalau huruf huruf asal, asal dalam bahasa Arab. Jadi mustaqim, kemudian pergi pada mustaqim. Tapi bila dibaca, bila Nabi baca, dia jadi mustaqim. Jadi mustaqim. Jadi di sini cara baca ayat ini yang diambil oleh Ibnu Mas'ud daripada Nabi ini, fa'al min mustaqim. Itu cara baca ayat. Nolanya baca ayat Quran ini kena diambil daripada Nabi. Ambil daripada Nabi. Mana sahabat ambil daripada Nabi, tabi'i ambil daripada sahabat. Itulah kita ni, kita ambil daripada guru. Mana guru kita ni ambil daripada guru anak dia. Orang panggil musyafah. Ambil punya bul. Talaqqi. Terima bil musyafah. Tidak kata, kita, tidak kata beli Quran kan. Kalau Nabi beli Quran tu dia ada Roman. Roman. Guru harap bawah tu. Guru harap bahawa itu dia ada, dia translate ke bahasa kita. Lepas itu oleh kerana hak dia punya hak itu tak ada dalam bahasa lain tentang negosi. Haji tak ada, dia kena berburu di sini. Jadi Nabi baca fahal bin muzakir. Ada kira baca fahal bin muzakir dengan zah, tetapi itu kira syah sah, orang tak pakai. Jadi kira-kira ni kalau nak pakai, dia kena pakai mutawatir lagi masyhur. Ada imam-imam dia. Jadi ayat ni fahal bin mudakir ni maknanya tak ada siapa kok nak mempelajari ataupun tidak ada siapa kok yang cuba nak ingat. Jadi ini satu potongnya daripada ayat itu. Allah Taala kata walaqad yassanna al-qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Sesungguhnya kami telah permudahkan al-Quran itu untuk dipelajari. Jadi tak ada siapa pun nak belajar. Maknanya al-Quran ni mudah kita belajar. Kita dapat faham dengan mudah. Itu jaminan daripada Allah SWT. Jadi tak ada siapa nak belajar. Pada asal kalau kita nak belajar, akan dipermudah ke jalan untuk kita belajar. Itu dari segi kaedah. Segi kaedah. Ataupun satu makna lagi, kami permudahkan Al-Quran ini untuk diingati, dihafal. Jadi tak ada siapa nak hafal. Jadi sebab itulah budak-budak dia boleh menghafal. Orang tua pun umur 30 dia boleh habis buat Quran. Kenapa? Cuma siapa gapa ni dia mari dulu benda payah. Dia ada lah lagi.
lebih kacau. Lebih muda, kamu tak ada payah, kenapa? Payah betul saja. Lebih kacau, kenapa ini? Anak pada, sungguh-sungguh, kenapa? Sumpah kaki, jadi nunggu itu, belum nunggu kau ingat. Jadi dia ada, muda payah, tak lagi, dia cuma. Dia mari semangat. Dia mari, kalau tak ada permudah kepada kita. Jadi Allah SWT ulah ayat ini berkali-kali. Allah Ta'ala ulah ayat ini berkali-kali. Ini dalam surah Al-Qamar, surah sebelum daripada surah Ar-Rahman, surah Al-Qamar. Allah Ta'ala ulah berapa tempat. Fahal min muntakir ni dalam kaedah, dalam ilmu tafsir dia panggil tarjih. Tarjih, tarjih ni yang ke mana? Kalau kita dengar di Imam baca Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Banyak kali diulang dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Dalam kaedah tafsir dia panggil tarjih. Kalau benda tu diulang-ulang, berkali-kali diulang. Maknanya betapa Al-Quran ini Allah SWT bermudah kepada orang ini. Kalau orang itu tak sih, payah kepada dia. Asalkan orang itu itu dia pernah ada pola kesungguhan, barulah Allah SWT akan permudah kepada dia. Jadi diulang beberapa kali fa'al min muntakir di dalam surah ini sebagai satu peringatan supaya kita ni mempelajari Al-Quran, terutamanya dari surah surah Al-Qamar itu terdapat cerita-cerita umat dahulu yang tak saya ambil pelajaran daripada Nabi yang diutuskan kepada mereka. Pada setiap umat ni kaum Nabi Nuh, Nabi Nuh Mali, Nabi Nuh hancur kepada agama Tauhid. Pokok Nabi Hud, pokok Ahud Nabi Hud dihantar. Pokok sambung bagi Nabi Soleh. Jadi oleh kerana mereka ni tidak mengambil pelajaran, tidak menghargai ayat-ayat wahyu yang dibacakan oleh Nabi masing-masing, mereka ingkar, maka Allah SWT binasa. Jadi benda ni diulang-ulang oleh Allah SWT, pada kita kena belajar. Panggil belajar daripada sejarah, sebagaimana umat dahulu dibinasakan akibat daripada mereka yang ingkar kepada wahyu. Maka tidak mustahil umat di zaman ini kalau mereka ingkar Al-Quran, mereka juga akan dibinasa. Jadi berkali-kali diberi peringatan itu supaya kita ambil pelajaran, supaya kita belajar. Aku nak lihat hadis satu lagi ini. Berkenaan dengan surah Al-Lail, ada sedikit perbezaan bacaan yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Ini kita akan sambung pada minggu ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku li qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.